gimana tuh? Nambah hak mangkok lah. Nambah hak mangkok. Dipindah nak ini. Ya, aduk-aduk deh. Seger tenan. Awane panas-panas ngomangan bakso kuah seger dan mantap tenan. Makan kuat, badan sehat. Halo lur, ketemu lagi bersama Pak Dekato. Dalam video kali ini Pak Dekato berada di wilayah Kemolong. Lebih tepatnya di warung mie ayam bakso kembar yang berlokasi di samping kelurahan Kragilan. Warung mie ayam bakso kembar ini terkenal dengan bakso urat plus tetelan sapi. Seperti apa? Kita pesan terus kita icipi bareng-bareng rasanya kayak ngopo. Ini bakso urat. Di sini terkenalnya bakso urat bertetelan. Kebetulan Pak De datang sedang ngopi. Ini pentolnya nih. Nah, kasih pentolnya yang gede-gede, kasih dua mas. Nah, biar mantep mas. Nah, ini hari ini tetelannya habis ya mas ya? Habis. Oh, habis. Wes rasa kesuwen. Ayo nanti cicipi rasanya kayak ngopo. Si original kita cicipi kayak ngopo. Kaldunya terasa banget. Seger. Seger. Yuk. Nah, coba kita bumbu nih. Kasih lombok. Nah. Sekitar. Os, taos. Kita aduk-aduk. Wah, ketoknya mentul-mentul nih. Oh, kontrol itu wedi mentul. Ini satu porsi harganya cuma 12.000, murah. Rp12.000 itu dapat pentol kecilnya 3, yang gede 1. Kita cicipi yang gede dulu. Lumayan. Coba yang gede. Ini yang gede. Hati pentolnya ini nanti dapat nolak kriil kena. Jadi urat sapinya itu terasa. Mantap banget. Hmm.
bawa kerupuk. Pentolnya mantep banget. Berarti ini pentolnya kasar-kasar. Iya ya. Dagingnya tuh ya kroso. Mantap. Jadi bakso ini nak dicokot tuh jadi nyul dan nyokot, mantep banget. Mantap. Nambah mangkok. Nambah mangkok. Dipindah nang kene. Ya, aduh-aduh deh. Seger tenan. Awane panas-panas ngomangan bakso kuah swager dan mantap tenan. Pendol cilik. Hampir sama rasanya dengan yang besar. Pendol kecil memang besarnya. Cuma kalau yang gede ini nak dicokot itu nak rosok ginjil-ginjil gitu, karena mungkin uratnya. Mantap kepal. Hmm.
Oh iya Lur, kalau mungkin kebetulan mau ke wilayah Gemolong, silakan mampir di warung bakso mie ayam kembar yang berlokasi di samping kelurahan Kragilan, pinggir jalan pas, gampang goleane. Dicoba diicipi bakso kembar, rasanya mantep. Sampai kemringet. Dari terakhir. Mantap banget.